tuh teman-teman orderannya pete dan ini pete dikirim dari sidoarjo assalamualaikum hai teman-teman gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Dan seperti biasa, ini aku mau unboxing barang teman-teman. Kebetulan ini aku order dari TikTok. Dan ini orderannya nggak seperti biasanya barang-barang kayak gitu ya. Tapi ini salah satu makanan yang memang uh, aku beli karena memang favorit banget makanan ini. Dan pasti kalau ngelihat barang ini murah pasti akan diburu walaupun beli dari online jadi ini mau aku unboxing dan ini barusan sampai tuh untuk packingannya pakai kardus cuma kardusnya ini ngebuka semoga aja nggak ada yang jatuh tapi sepertinya sih nggak ada yang jatuh oke aku lanjut untuk unboxing barangnya jadi biar teman-teman bisa lihat seperti apa barang yang aku beli dan semoga teman-teman yang lagi mencari barang ini yang murah nanti bisa menjadi inspirasi ya. Kita buka dulu untuk paketnya. Jadi untuk barang ini itu, teman-teman di Tiktokku itu seliweran terus ya. Jadi aku penasaran terus ngelihatnya kok bagus banget gitu. Akhirnya aku beli, tapi nggak tahu bagus enggak ya. Kita buka dulu. kalau packingannya sih rapi cuma apa namanya kerdusnya sampai sobek waduh huh, tuh teman-teman tuh teman-teman orderannya pete dan ini pete dikirim dari Sidoarjo Sidoarjo itu Jawa Tengah apa Jawa Timur ya pokoknya dari Sidoarjo dan ini petenya Tuh. Jadi ini ada 20 papan katanya 20 papan sih tapi nggak tahu nggak tahu dikasih lebih nggak tahu nggak Dan harganya itu 43000 Jadi ada dua, dua harga ada yang 43000 ada yang 35000 Kalau yang 35000 itu pendek-pendek tapi isinya sama 20 papan Coba kita lihat benar nggak ini 20 papan kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas teman-teman isinya 20 papan. Dan ini untuk petainya tua-tua tuh teman-teman. Katanya sih ini petainya petai padi karena pete padi itu manis ya karena aku waktu sebelum beli tanya ini pete padi atau bukan katanya iya petenya pete padi dan tuh petenya besar besar semoga aja nggak ada uletnya jadi pas aku order itu ini baru dipetik dari pohonnya kayak gitu teman-teman karena kita suka pete jadi lihat pete murah pasti diburu karena kalau di sini itu pete masih agak Mahal ya kalau di pasaran itu satu papannya 5000. Berarti ini jatuhnya kurang lebih 2000-an ya. 2000 ribu, 2000. Ribu. Ya kan ini berapa jadinya? 43 bagi 20 berapa? Ya kurang lebih 2000-an kalau yang pendek e, cuma 1500 atau berapa lah gitu. Sedangkan kalau aku beli di pasar ini satunya 5000. Jadi lumayan ya. Dan nanti ini petenya karena banyak Paling aku makan juga kan satu papan ini bisa dua kali Jadi mau aku potekin Kemudian masukkan ke freezer Jadi kalau mau makan nanti bisa langsung makan aja soalnya kalau dimasukkan sama kulitnya Itu suka agak Apa namanya mengkerut, mengering Jadi mau aku kupasin Nanti langsung masukkan ke freezer Nah jadi buat teman-teman pecinta pete Buat yang mau order ataupun nyari peta yang murah nanti bisa eh, apa namanya standby lihat di TikTok live ya karena banyak banget itu di TikTok yang live pete murah ini lumayan ya teman-teman segini 43.000 dia kalau nggak salah dan ini udah gratis ongkir jadi ya lumayan lah kalau kita beli dari pasar ini 5000-an 5 kali dua aja udah berapa besar seribu kan ini cuma 43000 Nah, ini untuk petainya lumayan tua-tua, teman-teman. Tuh, lihat besar-besar. Dan sepertinya sih nggak ada uletnya. Tuh, besar-besar ya. Dan ini tua banget. Mudah-mudahan sih petainya manis. Katanya, kalau apa, katanya sih pete padi. Kalau pete padi, biasanya ini manis. Kalau dari penampakan dari luar sih nggak ada uletnya semoga aja nggak ada uletnya cuma kemarin pak cuma waktu kemarin pas di live di tiktoknya itu seger-seger ini udah perjalanan dua hari deh kalau nggak salah jadi udah agak kayak item-item gitu tuh tapi tetap ini masih segar banget itu jadi nggak sabar pengen makan sama petek ikan asin sambel pokoknya udah menu seperti itu, bagiku adalah makanan termewah, ikan asin, pete, sama sambal, dan nggak pakai lauk yang lainnya. Nah, gimana buat teman-teman yang pecinta pete? Silahkan diburu pete murahnya. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya videonya. Semoga bisa bermanfaat videonya dan bisa menjadi uh, hiburan buat teman-teman. Oke, okay, teman-teman, saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.